Bekas Speaker Parlimen Singapura Halimah Yaakob dijangka dilantik sebagai presiden baru negara itu selepas dua lagi calon berpotensi gagal menepati kriteria kelayakan yang ditetapkan. Pelantikan Halimah dilihat hampir pasti selepas Jabatan Pilihan Raya Singapura dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan hanya satu sijil kelayakan dikeluarkan terhadap calon yang bertanding untuk jawatan tersebut. Walaupun jabatan terbabit tidak mengumumkan nama calon yang layak, namun dua lagi calon utama yang juga berketurunan Melayu iaitu Muhammad Saleh American dan Farid Han mengesahkan bahawa permohonan mereka telah ditolak, lapor Channel News Asia. Kegagalan permohonan Muhammad Saleh dan Farid sekaligus menjadikan Halimah satu-satunya calon tunggal yang bertanding untuk jawatan Presiden Singapura ketika ini. Menurut jawatan kuasa Pilihan Raya Presiden, permohonan Muhammad Saleh ditolak selepas pemegang saham equity syarikat yang dikendalinya hanya mencatatkan purata pendapatan sebanyak RM806.73 juta untuk tempoh 3 tahun kewangan terakhirnya. Jumlah itu bagaimanapun tidak menepati nilai yang ditetapkan itu sebanyak RM1.56 bilion. Difahamkan permohonan Farid juga ditolak atas alasan yang sama iaitu syarikatnya tidak memiliki aset sebanyak itu. Dalam pada itu, Halimah yang memegang jawatan speaker sejak 2013 dijangka memulakan penggal presidennya Khamis ini, iaitu hari pertama bekerja selepas hari pencalonan yang jatuh pada hari Rabu.